Hai, nama aku Adi dan untuk monthly vlog kali ni Januari 2023, event yang pertama ni aku dijemput ke satu event ni dekat Sentul MVIA. First aku tak tahu lah event MVIA ni event apa kan. Tapi bila aku search, aku dapat tahu yang MVIA tu adalah Malaysian Vape Industry Award. Jadi aku enjoy je lah. Aku dijemput oleh satu band yang bernama O2. Macam lepak kat mereka ni lah, macam layan konsert mereka dekat event tu lah kan. Dekat event ni memang mereka pergi award untuk semua event yang berkaitan dengan vape lah. Aku tak tahulah apa benda sebenarnya event ni, macam mana boleh wujud dia. Tapi dah banyak kali tau, dah lama dah aku rasa. Dekat event ni aku jumpa antara beberapa artis lah yang terkenal juga, antaranya seperti O2, lepas tu Roni Hussein, kemudian band Kelangit dan yang lain-lain aku tak sempat jumpa sebab mereka bila dah perform ada yang dah balik. Dekat aku lah ni adalah headphone Behringer BH470. Aku pakai headphone ni untuk aku punya audio monitoring dengan editing lah sewaktu macam video editing. Dia punya quality tu aku tak tahu lah nak cakap macam mana sebab memang aku pun tak berapa nak pandai sangat pasal audio ni. Tapi setakat yang aku edit, aku dengar, hampa dengar lah ni pun aku edit pakai ni, sangat lembut dia punya foam lah. Dia ni sangat lembut. Lepas tu bila pakai dia, bila pakai dia, dia memang tutup telinga habis. Tapi dia dekat betul-betul hujung, kita punya hujung telinga tu boleh rasa lah juga sikit dia punya ni. Tapi tak boleh pakai lama-lama sangat lah. Memang akan rasa sakit bahagian kita punya ni telinga lah. Kalau untuk pakai sat-sat, lepas tu buka, sat-sat buka, okey, tak ada masalah. Memang okey. Lepas tu dia punya ni pun keras juga. Yang ni pun memang boleh fleksibel. Dia boleh pusing. Lepas tu dia punya atas ni pun boleh extend. Bagi aku ni adalah antara budget headphone yang paling murah yang aku jumpa lah. Kalau nak dibandingkan dengan kualiti Audio Technica macam yang mereka bandingkan yang hampir dengan kualiti dengan ni adalah ATX M20X. Yang 20X punya lah, yang nama dia susah lah. Tapi mereka kata yang ni lebih kurang yang tu juga. Cuma yang ni dia punya balance, dia punya mid dengan treble memang okey. Tapi mereka kata dia punya bass tinggi sikit. Dia punya kabel ni memang dia kita tak boleh apa, plug in plug out lah. Memang dah tetap dekat sini. Dia punya kabel style macam ni. Dia roll lah apa, pengetah benda ni. So kita boleh stretch jauh. Dan dia punya jack adalah jack 3.5. Tapi dia akan bagi sekali dengan yang size yang musician pakai tu 6.5. Lepas tu dekat ni pun dia ada lock untuk jack ni bagi tak macam terlanggar ke apa, dia tak tercabut. Kepada siapa yang pernah guna Behringer ni dengan Audio Technica M20X tu, apa rasa macam mana kualiti dia? Sama ke? Lain ke? Yang ni lagi better ke? Cuba komen kat bawah. Jadi headphone Behringer ni hampa boleh dapat dekat Shopee lebih kurang dalam RM80 waktu aku beli hari itulah. Setakat lah ni hampa boleh check link dekat bawah juga berapa harga dia lah ni. Untuk yang kedua ni adalah aku ke wedding member aku dekat Perak. Dekat sana sambil nak pi makan kenduri tu, kita jalan-jalan dulu kan. Thank you.
Okay, dekat aku ni ada satu case. Dalam ni ada 1 juta. Jadi siapa cepat dia dapat lah. Dah. Dalam ni, ini adalah case untuk memory card. Ah, nampak? Jadi dekat dalam ni, hampa boleh letak micro SD, SD card, SIM card. Lepas tu adapter. Ha, ni pin yang untuk apa? Phone. Ha, untuk SIM card punya tray phone. Jadi dekat dalam ni hampa boleh letak hampir berapa? SD card 2, 4, 6, 8. Ha, micro SD lagi lah, 3, 6. Lepas tu belakang ni ada lagi 7, 8, 9. Ha, lepas tu dengan SIM card hampa letak dalam 4 dalam ni. Nano SIM. Ha, dia tulis kat sini nano SIM. Ini memang sangat penting sebab macam kita nak memory card nak swap ke, SIM card nak tukar ke, kadang kita tak tahu nak letak mana. Jadi dengan adanya ni, orang kata apa, sangat tersusun, tersimpan kita punya card-card ni. Shock proof, dia punya ketahanan tu kuat. Lepas tu waterproof rasanya, dan memang X-ray proof apa benda tu lah. Ha, adalah semua dalam description, apa tengok sendiri dekat link yang aku bagi kat bawah ni. Untuk seterusnya adalah, kali ni aku ke Perak lagi. Ha, ke Perak lagi. Tapi kali ni untuk shoot, ada job lah. Untuk shoot wedding. Dekat sana pun kami sempat berjalan dekat Banak Taiping. Pada waktu malam, kami makan dekat kawasan dia macam food court. Tapi dia jual Yong Tok Fu. Ha, dekat situ orang panggil apa? Food court Yong Tok Fu belakang bomba. Ha, nama tempat tu, oh sana lah panggil kan. Untuk shoot outdoor, kami ke Casuarina in Taiping. Yang ni tempat dia dekat dengan tasik dekat Taiping tu lah. Yang tasik yang besar, yang boleh sekeliling tu kan, yang boleh pusing keliling, yang ada pokok tumbang semua tu. Terima kasih kepada semua yang message, yang DM, dan minta maaf juga kepada semua yang mana yang aku tak sempat nak baca, nak reply. Sebab memang hari ni 31 hari bulan 1 adalah birthday aku. Terima kasih semua. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau hampa suka like, kalau tak suka dislike 2 kali. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Kalau nak tengok lagi, subscribe. Bye. Engkau mahukan aku menulis, apakah kau dengarkan isi dan luahan. Hidup tak tenang untuk kau senang, cubalah kau dengarkan jiwa perasa. Kenapa aku pernah buat kes ni? Apa yang menarik sikit nak buat? Macam biasa, semuanya link kat bawah. I think you fit A7S2 ni. Sempat lagi aku pakai shoot kan. Aduh, memang game aku tengah dekat center lagi ni. Aduh, jam lah. Pakai lens aku je, cuma body daripada fit A7S2 dia. Thank you fit. Sempat pakai dulu sat sebelum nak return balik. Seriously, thank you semua yang wish. Mesti aku 31 bulan 1 tau. Tapi kalau hampa tanya tahun, pandai-pandai lah mencari. Kalau ada hadiah, nanti DM aku bagi alamat. Ataupun aku send QR.